Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini saya mau kulineran lagi. Di mana? Tunggu ya, setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, kali ini saya mau kulineran di Cafe Laku atau Laku Cafe yang terletak di Kotak Building di Jalan Tanjung Bunga, di seberang danau. Tempat ini cozy banget, teman-teman. Cafe ini menyediakan dua tempat, ada indoor, ada outdoor, juga ada rooftopnya. Tapi saya lebih memilih di dalam karena panas. Ya, kalau siang hari Makassar itu pas musim panas, panas banget. Dan kalau untuk yang rooftop itu lebih enak kalau teman-teman datang ke sini pada saat sore hari sambil melihat ke arah danau, ada lampu-lampunya dan tempatnya keren banget. Oh iya teman-teman, saya ingin informasikan bahwa kalau saya syuting di kafe itu saya selalu pagi datangnya. Pertama kali buka saya langsung datang karena untuk menghindari jangan sampai kafenya terlalu penuh orang ya, karena lagi COVID begini kita harus tetap prokes. Dan saya tetap pakai masker. Kalau makan enggak dong. Enggak mungkin saya makan pakai masker kan? Nah, teman-teman, saya mau pilih menu dulu ya. Tunggu ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa yang saya pilih. Sambil nunggu pesanan datang, saya keliling-keliling ke outdoor-nya. Tempatnya bagus banget, taman-tamannya juga bagus. Dan teman-teman bisa foto-foto di sini karena memang tempatnya sangat Instagramable untuk dijadikan tempat foto. Apalagi yang rooftop-nya. Tapi saya nggak foto di rooftop-nya, teman-teman. Panas. Seperti yang teman-teman lihat, tempatnya ini masih sepi karena tempat ini memang baru saja buka. Saya sudah jelaskan di awal bahwa saya kalau syuting kuliner di tempat makan pasti pas saat buka karena menghindari keramaian. Menu kali ini yang saya pilih adalah spaghetti mushroom dan buat penutupnya saya pilih apple pie. Nah teman-teman, sudah datang nih pesanan saya. Spaghetti dan minumannya saya pesan strawberry tea. Dan yang ini pesanan kru saya, waffle. Dan yang ini apple pie, pesanan saya. Yuk teman-teman, saatnya makan. Enak banget teman-teman spaghetti ini. Ini merupakan salah satu spaghetti terenak di Kota Makassar yang pernah saya coba.
Ups, tumpah. Nah, sekarang saya coba minumannya. Dan rasanya enak banget, seger. Pas untuk hari yang sangat panas ini. Nah, teman-teman, kalau apple pie-nya ini lembut banget ya. Dan memang ini agak gembur terlihat. Dan isinya, isi selai apple-nya, selai apple-nya itu banyak banget ya. Benar-benar pas dimakan setelah makanan utama. Spaghetti mushroom tadi. Teman-teman, selesai sudah kuliner bersama Riansyah kali ini di Laku Cafe, Kotak Building, Jalan Tanjung Bunga. Nanti kita jumpa lagi di kulineran yang lain bersama Riansyah. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen, dan like. Sampai jumpa.